Selamat datang ke Dian Family TV. Okey, hari ni kita nak buat ayam goreng crispy ala KFC. Okey, sebelum kita tengok cara nak buat, jangan lupa subscribe channel kita supaya boleh hit 1K yang pertama. Okey. Untuk buat ayam goreng crispy ala KFC ni, kita ada dua bahagian. Bahagian pertama, kita perlu perap ayam selama 2 jam atau 3 jam. Lagi lama lagi bagus, mungkin sampai 5 jam pun boleh. Tapi hari ni kita nak buat 2 jam saja. Dan bahagian kedua, kita akan gaul dengan tepung supaya dapatkan bahagian luaran yang crispy. Lepas tu kita akan goreng. Okay. Untuk yang bahan pertama, step pertama, kita ada ayam. Ayam ni seekor. Kita potong besar-besar. Kita dah basuh ya. Ayam dah basuh. Kita potong besar-besar. Macam saiz dekat KFC juga. Drumstick dia kalau boleh penuh. Ni kita dah basuh semua. Okey, dan untuk perapan dia, ini bahan dia. Kita ada serbuk ketumbar 4 sudu kecil. Sudu teh. Bawang putih 16, dan ini cube ayam, cube pati ayam, dan bawang kecil 4 biji kita tumbuk. Okey, untuk bawang putih dengan bawang merah ni, nak tumbuk boleh, nak blender boleh. Untuk kita kali ni kita tumbuk. Dan kita ada kunyit setengah sudu teh dengan garam setengah sudu teh. Okey, jom kita start buat. Step dia senang je, kita masukkan semua bahan dekat ayam yang kita dah basuh bersih. Garam, tadi serbuk ketumbar, garam, serbuk kunyit, kunyit, bawang putih. Bawang merah. Okay. Dan ini cube pati ayam. Kita hancur-hancurkan. Okay, dan dah letak barang semua. Tinggal gaul, tapi make sure tangan basuh dulu ya, bersih-bersih. Kalau nak pakai sarung tangan pun boleh, lebih hygiene lagi. Gaul supaya semua bahan campur rata. Okey, untuk ayam ni sebelum kita perap, kita ada option nak potong pun boleh, supaya dalam dia nanti cukup masak dengan garing. Tapi potong ni boleh potong sebelum perap ataupun lepas perap. Tapi kalau sebelum perap tadi kita potong, lagi bagus lah. Lepas kita belah-belah tadi, kita gaul lagi semua bumbu dia campur. Okey, sekarang kita perap selama 2 jam. Kita tutup ya. Okey, sebelum kita keluarkan ayam yang dah diperap, kita letak minyak dulu, panaskan minyak sebab dia matang masa. Kalau nak jimatkan masa, panaskan minyak dulu. Dan ini baru kita buat tepung untuk ayam goreng. Minyak kena letak banyak sebab kita nak goreng ni deep fried. Memang kena masuk betul-betul dalam minyak.
salutan. Kalau boleh bekas dia yang besar, yang luas supaya kita boleh senang nak gaul ayam dengan ni. Okey, ini tepung gandum. Tepung jagung. Tepung beras. Tepung ubi. Serbuk ketumbar. Serbuk cili. Soda. Garam. Kita aduk semua bahan jadi rata. Okey, tadi kita tertinggal serbuk kunyit, lupa nak masukkan sebab tu colour dia tak jadi tadi. Baru nampak coklat sikit macam yang KFC kan. Tadi putih je. Putihnya tertinggal. Ini ayam yang dah perap tadi. 2 jam lebih. Ini tidak betul-betul beraplah semua. Kita masukkan dekat tepung. Untuk proses ni kita akan salut dengan tepung. Lepas tu rendam dalam air sekejap. Lepas tu salut balik dengan tepung supaya nak dapatkan bahagian yang rangup-rangup dekat keliling ayam tu. Okay, untuk nak salut ni kita tekan-tekan sikit dekat bahagian ayam tu supaya biar dia berlangsung dekat celah-celah semua. Dia punya kerak-kerak nanti. Bahagian crispy dia dia ada banyak. Okey, kita nak masukkan air. Okey, kalau kau boleh tengok ni. Ini yang akan jadi crispy nanti. Bahagian yang boleh berlebihan ni. Okey, kita masukkan dalam air. Dia masuk dalam air ni tak perlu kacau-kacau eh. Kita rendam je. Rendam, lepas tu kita ambil, salut balik tepung ikan ni. Okey, dah siap. Rendamkan sekejap. Sementara tunggu ayam tu rendam dalam air, tepung ni kita tapis dulu. Tapis ni kalau ikutkan kita orang cukup syarat je lah. Kalau lagi halus lagi bagus. Okay. Ha, ni yang dah kerat-kerat ni. Kalau lagi halus, lagi banyak bahagian crispy yang kita akan dapat. Okey, tepung tadi kita dah tapis.
ayam pun dendam sekejap. Kita ambil balik ayam tadi yang dendam. Masukkan dekat tepung lagi. Disalut lagi. Ini salutan kali kedua. Okey, kita dah siap salut. Okey, ni crispy dia nanti. Okey, kita start goreng. Tak perlu dia terbalik-terbalikkan sangat sebab kita buat deep fry, minyak dia kena banyak. Jadi kita biar je dia rangup. Okey. Ayam crispy ni dah warna coklat kemasan, kita keluarkan. Ni kita dah masuk batch kedua. Empat ketul lagi. Memang betul-betul crispy ni. Sambil-sambil tengok geng, jangan lupa subscribe channel kita. Ni first batch yang kita dah goreng tadi. Kita tunggu second batch siap baru kita test makan dia. Kita susun dekat plate. Sudah siap goreng tadi. Ini dia hasil dia. Ayam goreng crispy ala KFC. Okey, nak goreng ayam ni dia ada dua pilihan. Kalau let's say nak pedas, tambahkan serbuk cili sikit tadi. Dan kalau nak lebih garam, boleh tambahkan lah garam tadi kita letak sikit rasa. Kalau kita yang asin-asin tu, tambah garam lebih sikit. Okey, jom kita tengok. Betul crispy ke tak? Memang rangup dia. Okey. Kita dah cili sikit. Dan pakai sos ala-ala KFC. Sedap. Ini dalam dia pun dah cukup masak. Kalau tengok dari sini cukup masak dalam dia. Sedap. Jangan lupa cuba. Lepas cuba, komen balik. Cakap okey tak okey. Jangan lupa subscribe. Alright, thank you guys dah tengok video kami. Jumpa lagi di video akan datang.